saya nampak manifesto Barisan Nasional kali ini adalah doable dan juga realistik. Kerana tengok saya, tengok perusahaan saya daripada dari tepi jalan saya mampu masuk ke kilang yang sedang dibantu oleh kerajaan di bangunan MARA di kompleks Intem. Kalau kita tengok di sini, Tisha sini mengalaminya. Kita mendapat training, kita mendapat kilang yang disediakan oleh pihak MARA untuk menjalankan perniagaan kita, mengeluarkan roti parata sehingga kita boleh jual di seluruh Giant Hypermarket dan kita melihat untuk terbang lebih tinggi. Kami dah melopori satu lagi bisnes baru, roti parata, dan juga yang terbaru ni kulit popiah, di mana kita adalah pengusaha pertama mengeluarkan kulit popiah. Mesin ni pun mesin yang disediakan oleh MARA bernilai 1.2 juta. Bantuan kerajaan tu memang banyak. Untuk kita membesarkan lagi peluang perniagaan kita. Dengan adanya bantuan kerajaan, kita dapat membesarkan perniagaan kita, mengukuhkan lagi penjenamaan kita untuk terbang lebih tinggi. Dan jika Tisha berjaya membesarkan perniagaan kita, kita juga dapat membantu usahawan-usahawan lain. Kita juga dapat membantu wanita-wanita lain. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PM kita, Datuk Seri Najib, atas peluang yang diberikan. Saya yakin Barisan Nasional Manifesto pada kali ini memperkasakan wanita, mampu membawa wanita, usahawan wanita terbang lebih tinggi dan membawa produk kami ke peringkat antarabangsa, insya-Allah.